Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Seputar Aceh. Saudara, kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di Jalan Lintas Nasional Takengon Birin, kilometer 38, Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayu, Bener Meriah. Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan maut ini terjadi, namun diduga karena supir mengantuk saat mengemudi usai perjalanan jauh dari Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan maut yang terjadi antara truk Pusu nomor polisi BE8844ZK dan minibus jenis Avanza bernomor polisi BK1586ADV di Jalan Lintas Nasional Takengon Birin, kilometer 39, Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayu, Bener Meriah. Akibat kecelakaan ini, seluruh penumpang minibus Avanza yang berjumlah 5 orang, terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan, meninggal dunia di lokasi kejadian karena mobil tersebut hancur total. Kelima korban tersebut bernama Sukri, usia 27 tahun, Muhatir, 36 tahun, Ahmad Saleh, 80 tahun, Win Patwani, 27 tahun, Rohana, 60 tahun. Kelima korban merupakan keluarga yang baru pulang berobat, salah satu keluarga bernama Mahathir karena penyakit strok ke Medan, Sumatera Utara. Dirinya juga merupakan salah satu staf di kantor Komisi Dependen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah. Sedangkan supir truk Pusu bernama Musliadi selamat dari musibah ini dan tidak mengalami luka. Kasat Lantas Polres Bener Meriah, Ibtu Ian Fitrah, menyampaikan bahwa kecelakaan yang terjadi antara mobil truk Pusu dan minibus Avanza ini diduga karena supir minibus mengantuk usai perjalanan jauh. Alokasi dana otonomi akibat khusus dari kejadian kecelakaan ini mengakibatkan korban jiwa sekitar 5 alokasi orang nasional. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan APBD. Diduga sementara untuk Aceh. Kejadian Gubernur juga mengungkapkan ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa sekitar 85% lulusan Universitas Syahkuala memilih menjadi wirausaha. Data ini menjadi bukti semangat kewirausahaan sudah mulai mengakar di bumi Islam di Mekah ini. Harapan kami dari Satlantas Polres Bener Meriah, dengan kondisi jalan kita yang telah meningkat bertikung dan kondisi bagus, jangan lupa untuk memperhatikan keselamatan yang disubsidi para pengemudi di jalan. Semangat bagi para apabila lelah, silakan untuk beristirahat dengan dukungan gunakan tempat-tempat yang sudah disediakan peralatan atau kerja, tempat-tempat serta fasilitas pemberian sertifikat halal yang juga perlu ditingkatkan. Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Jauh berarti Pak ya?